Oh, mau mulai bikin animasi tapi nggak tahu pakai software yang mana, belum ada dana untuk biaya berlangganannya. Oke, gue punya 4 software animasi gratis yang bisa lo gunakan di PC. Aduh, basah. Oke, nomor 1 ada Fire Alpaca. Buat teman-teman yang nggak tahu, Fire Alpaca ini sebenarnya versi lain dari Medibank Paint Pro. Jadi, workflow-nya sama, shortcut-nya sama, user interface-nya sama. Iya, buat lo semua yang udah pakai Medibank Paint Pro di PC atau di macOS, harusnya lo bakal gampang banget pakai ini software. Kelebihannya, software ini ringan banget, asli ringan banget. Dan stabilizer-nya, perfecto numero uno. Enak banget, seriusan. Gue suka, sama kayak Medibank. Tapi kelemahannya pun lumayan fatal karena dia nggak punya timeline. Jadi lo nggak bisa bolak-balik frame buat lihat perkembangan dari in-betweening dan sebagainya. Tapi di sisi lain, nggak masalah juga karena menurut gue... Berisik. Karena menurut gue Fire Alpaca ini lebih cocok buat teman-teman yang baru mau mulai dan mau coba gimana sih animasi secara sederhana kayak mungkin animasi stickman mungkin atau mau doodling animation, walaupun gue juga ngelihat ada banyak orang di luar sana yang menggunakan Fire Alpaca ini untuk bikin animasi full. Gila, maso banget ya orang-orang itu. Nomor 2 ada Pencil 2D. Pencil 2D sweet spot. Maksud gue gini, Fire Alpaca enteng dan gampang banget dipakainya. Tapi menurut gue kalau lu pengen lanjut ke step yang lebih profesional, mungkin lu bisa mulai dari Pencil 2D. Karena Pencil 2D lumayan lengkap dari sisi fitur. Ada timeline, bisa audio, ada fungsi layer vector, layer raster, ada kameranya juga. Yang menurut gue udah lebih dari cukup. Dia support Linux, Windows, dan juga macOS. Permasalahannya adalah software ini kayaknya udah beberapa tahun ini masih dalam fase beta. Versinya tuh 0.6.5 atau ya kayak gitu deh. Jadi masih banyak bug, jadi gue juga nggak terlalu saranin buat lo terlalu lama menggunakan atau ngatak-ngatik Pencil 2D. Tapi paling tidak buat apa ya, kayak nyoba nyebur pertama, Pencil 2D lumayan lumayan worth it untuk kita pelajarin. Nomor 3 ada Krita. Mungkin lo tahu Krita sebagai software ilustrasi, but oh my god, ternyata dia juga bisa membuat animasi. Sebenarnya Krita sudah bisa punya fungsi animasi dari beberapa versi sebelumnya, dan gila sih, gila banget. Jadi Krita ini ditargetkan untuk bisa menjadi alternatif untuk orang-orang yang terbiasa menggunakan TV Paint. Kalau teman-teman nggak tahu TV Paint ini adalah software animasi yang fokusnya adalah menggantikan workflow dari traditional animation frame by frame ke medium digital. Jadi ya nggak ada fungsi bone atau mesh atau twinning, semuanya lebih fokus ke traditional frame by frame animation. Dan Krita cocok banget buat itu. Semua fungsi ilustrasi, semua brush, semua editing tool, semua efek bisa digunakan di mode animasinya. Dan wah gila, kok bisa ya, orang baik banget ya. Dan menurut gue Krita ini worth it juga buat kita spend waktu menggunakannya atau ngotak-ngatiknya, karena pada akhirnya nanti kalau teman-teman kerja di studio atau kerja di sebuah rumah produksi animasi, ya kurang lebih bakal seperti yang Krita juga tampilkan. Jadi dia punya template untuk storyboardnya, sorry, bukan storyboard, tapi si kanvasnya itu udah ada Japan standar, ada Western standar, kalau nggak salah, keren banget. Dan nomor 4 ada OpenTunes. Ini software favorit gue. Blessed banget rasanya bisa pakai OpenTunes dengan segala fiturnya. OpenTunes ini tadi software berbayar, teman-teman, tapi di 2016 Duango, kalau nggak salah, salah satu rekanan studio Ghibli mengambil alih. Atau mungkin membeli, nggak ngerti juga, dan akhirnya menjadi open source sehingga boleh digarap oleh banyak developer di luar sana karena source code-nya itu udah dibuka untuk publik. Jadi sekarang OpenTunes itu dibangun oleh community. Software ini sangat-sangat amat worth it untuk dipelajari karena trajektorinya itu emang buat profesional. Gue bisa bilang OpenTunes ini jauh di atas Flash,
berani banget ya gue bilangnya, tapi emang bener. Fiturnya di atas flash, setara dengan Toon Boom yang ya lu tahu lu harus bayar ratusan dolar untuk langganan setahun. Gue nggak mungkin bisa lakuin karena gue nggak punya kartu kredit dan nggak punya uangnya juga. Anyway, OpenTunes ini fungsinya banyak, keren banget. Lu bisa bikin frame-by-frame animation, bisa bikin rig animation, cutout animation, bisa mesh deformation. Ada fungsi efek di dalamnya, ada function editor. Lu bisa bikin karakter rumit dengan menggabungkan beberapa objek karena ada schematic hierarchy yang biasa pakai After Effects dan mungkin Blender. Worth it banget, cuma memang masalahnya adalah OpenTunes ini agak sedikit tidak familiar dari segi user interface. Butuh pembiasaan, butuh adaptasi. Tapi kalau lu sabar sih sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Terbukti gue ngajar di kelas, murid-murid itu ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 8 tahun, pokoknya anak-anak yang masih sekolah, itu mereka bisa pakai OpenTunes. Karena mereka tidak mengerti seperti apa software animasi di luar sana. Jadi mereka pikir memang itu normalnya begitu gitu tampilannya. Gue saranin sih buat teman-teman yang udah pakai software animasi berbayar tapi masih membajak dan merasa bersalah untuk terus melakukannya, lo harus coba sih OpenTunes. Gue sering keluar-keluar kan, gue berapa kali posting tuh gue tulis OpenTunes, animasi yang gue pakai OpenTunes, gue jadi kayak ambassador OpenTunes. Tapi benar itu gue lakuin karena gue ngerasain manfaat dari menggunakan OpenTunes. Maksud gue 5-7 tahun belakangan yang lalu gue tuh gak punya pilihan untuk animasi kecuali ya membajak software gitu. Walaupun gak gue untuk gue jual juga gitu. Gue jual gak ya? Enggak ding, belum ada yang mau beli. Tapi begitu ada OpenTunes tuh bless banget, berkah banget. Karena di satu sisi gue gak ngerasa bersalah untuk menggunakan software karena memang gratis secara legal. Dan di sisi lain gue kayak dapat mainan baru gitu. OpenTunes memberi nuansa baru ke pandangan orang-orang terhadap akses membuat animasi yang menurut gue sekarang terbuka lebar banget. Bukan cuma animasi, ilustrasi juga udah banyak software yang free dan open source yang kita nggak ketemuin 5-7 tahun belakangan kemarin. Jadi ini keren banget. Kita harus bersyukur dan harus manfaatin momen-momen ini, saudara-saudara. Sahabat saya yang baik hatinya, animasi dan ilustrasi sudah lebih terjangkau. Jadi jangan tunda untuk tidak berkarya. Karena cara terbaik untuk bersyukur adalah dengan melakukan yang terbaik. Oke, jadi OpenTunes ini yang paling gue saranin. Walaupun kalau lo ngerasa lo butuh waktu untuk adaptasi dulu, ya gak apa-apa, mulai dari pensil 2D kali ya. Fair Alpaca mungkin terlalu kasual buat nganimasi. Lalu mungkin coba ke Krita atau malah langsung ke OpenTunes. Gue rasa mungkin 1-2 minggu harusnya sih udah bisa ya, asal ya lu spend waktu yang cukup, mungkin 30 menit sehari untuk coba ngotak-ngatik. Dan memang sialnya karena dia software gratisan dan open source, jadi gue gak ngerasa cukup banyak resource yang bisa lu pelajarin di luar sana. Karena kebanyakan seniman atau animator yang buat pun bukan yang pro sih kayaknya. Mereka cuma yang mereka pakai itu software OpenTunes, lalu mereka bagikan bagaimana pengalaman mereka atau workflow dari sisi mereka gitu. Gue sendiri lagi nyoba sih bikin, makanya gue sesekali bikin kelas OpenTunes. Ada yang berbayar untuk orang yang mampu, ada yang gratis juga untuk orang yang saran gue itu tadi. Saran gue sweet spotnya adalah mulai dari pensil 2D, lalu lanjut ke Krita atau langsung ke OpenTunes. Tips lainnya adalah gue rasa animasi itu, gue selalu bilang ini ke murid-murid gue, animasi itu lebih mirip maraton daripada sprint. Kalau lu sprint, lu bisa lari dari awal sekenceng-kencengnya karena tracknya itu nggak panjang. Jadi lu bisa kehabisan tenaga dan ya nggak apa-apa, pertandingan sudah selesai. Tapi maraton yang dibutuhkan bukan cuma kecepatan, tapi soal konsistensi. Karena tracknya panjang dan lu butuh kesabaran untuk sampai finish di maraton. Yep, itu tadi pembahasan kita soal software animasi 2D gratis di laptop dan PC.
Thank you banget udah nonton. Terima kasih banyak dukungannya. Bantu like, share, komen, dan subscribe. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh pencerahan soal software-software animasi gratis ini. Atau mungkin mereka kebanyakan kuota aja, jadi ya... Thank you banget. Tetap sehat, tetap semangat. Stay awesome as always.